Entah kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sudah bisa dengar suara saya semuanya? Halo, apa bisa dijawab dulu? Halo, sudah bisa dengar ya? Oke. Iya. Oke, baik. Selamat sore semuanya. Sebelumnya saya mau perkenalkan diri dulu. Di sini saya Deva, nanti akan jadi moderator sampai acara webinar ini selesai ya. Kita santai aja sore ini. Jadi sore ini tema yang sang juara bawa adalah kuliah kedokteran di Cina. Siapa aja nih yang udah kepo dari kemarin buat webinar sore ini? Boleh tahu nggak ini dari mana aja kakak-kakak yang udah gabung nih? Ada berapa orang? Berarti sudah sekitar 17 orang ya yang gabung di sini. Karena di sini narasumbernya udah masuk nih. Dari mana nih? Halo? Dari Jawa Tengah. Dari mana? Dari Surabaya. Oh, Surabaya. Dekat nih. Oke, Kak Nani dari mana? Dari Jawa Tengah. Oke. Yang lain? Dari Jawa Tengah. Gerobogan. Oh, Gerobogan. Oke. Yang lain nih, ada yang mau jawab nggak dari mana? Biar bisa kenalan teman-temannya ini dari mana aja ya. Dari Kalteng, Kak. Oke, ada yang dari Kalteng. Oh, ada yang jawab di chat nih. Ada dari Bengkulu, ada dari Sulawesi Selatan. Oke. Baik. Jauh-jauh juga ya. Oh, dari Makassar. Oke, semangat semua nih ya. Pada pengen belajar, pengen kuliah ke Cina semua ini. Atau gimana nih? Ini keponya kenapa nih? Keponya kuliah kedokterannya atau memang pengen sekaligus berangkat ke Cina nih? Wah, oh, sepi lagi ya. Oke, nggak apa-apa. Masih malu-malu nih kayaknya. Yuk, nanti. Lagi nunggu LTPT. Oke, oke. Nggak apa-apa. Semoga hasilnya baik ya. Oke, sebelumnya nanti di sini Mbak sampaikan dulu ya. Jadi ini nanti ada sesi penyampaian juga. Penyampaian informasi tentang kuliah di Cina dari Sang Juara School, itu nanti akan disampaikan oleh Mbak Elma. Selanjutnya baru akan ada narasumber kita nih, Kak Risma, mahasiswa kedokteran dari Hubei. Nanti Kak Risma akan cerita banyak ya, teman-teman boleh juga tanya nanti. Jadi teman-teman bisa disimak dulu penyampaian dari Kak Risma. Selanjutnya kalau teman-teman punya pertanyaan, silahkan bisa disampaikan, tapi pertanyaan itu disampaikan melalui chat ya. Jadi nanti pertanyaan disampaikan dulu melalui chat. Pertanyaan itu bisa disampaikan ketika Kak Risma masih menyampaikan juga, mungkin kalau takut lupa. Tapi memang lewat chat ya, jadi tidak mengganggu. Takutnya kalau open mic, kalau ngobrol langsung kan ini ketika Kak Risma menjelaskan akhirnya tertumpuk ya penjelasan Kak Risma gitu. Jadi nanti kalau memang ada pertanyaan bisa disampaikan via chat terlebih dahulu ya. Nanti akan dijawab di sesi tanya jawab di akhir setelah Kak Risma menjelaskan. Gitu ya. Nanti jangan sungkan-sungkan kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Ini kita santai aja, oke? Oke. Oke nih. Ini kita mulai aja ya biar nggak perlu lama-lama. Ini dari Mbak Elma dulu. Jadi Mbak Elma ini akan menyampaikan informasi tentang sedikit informasi tentang gimana caranya teman-teman nanti bisa kuliah ke Cina nih, seperti Kak Risma. Jadi kalau Kak Risma
semua ya. Jadi ini kakak persilakan dulu, silakan ke Mbak Elma. Bersamamu. Halo, adik-adik. Ada yang nyanyi dangdut nih. Asik kayaknya di sana ya. Gimana kabarnya? Semoga semuanya tetap sehat ya di tengah pandemi ini. Tapi kita juga harus tetap semangat. Ini adik-adik lagi nunggu hasil SBMPTN ya. Kita doain semoga semuanya keterima di jurusan yang diinginkan ya. Amin. Nah, ini kakak mau ngasih sedikit info aja nanti sebelum Bu Arisma masuk tentang kuliah di Cina. Ini terutama kedokteran sih. Tapi nggak ya di Cina, jadi Mbak juga akan jelasin sedikit tentang kuliah di Cina dan Kyrgyzstan. Tapi kalau yang di Taiwan itu lebih ke teknik ya, yang non-kedokteran gitu. Nah, nanti ini bisa adik-adik jadikan opsi ya, kalau memang ingin banget kuliah di luar negeri. Kapan lagi mau kuliah di luar negeri kalau nggak sekarang. Nah, ini nanti akan kakak jelaskan untuk semuanya yang per universitas ini nanti akan kakak jelaskan di Kamis depan ya. Jadi kalian harus, Kamis depan. Nanti untuk jadwalnya akan kita kasih info lagi kapannya. Tapi biasanya kita itu akan adain webinar setiap Kamis dan Jumat. Nah, tapi di sini kakak cuma akan kasih sekilas info aja. Nanti biar Kak Arisma ini bisa jelasin lebih lengkap dong dibandingkan kakak. Nah ini, tentang kuliah di Cina ini. Jadi untuk kuliah di Cina ini secara overallnya, apa saja sih persyaratan yang kalian butuhkan untuk bisa daftar di sini? Nah, yang pertama tentu kalian harus ngisi formulir pendaftaran ya. Nah, nanti sebelum isi formulir, kalian bisa konsultasi dulu ke kakak dan tim kami. Nah, jadi nanti akan kita sesuaikan dengan berapa sih nilai yang cocok untuk masing-masing universitas itu. Nah, terus yang kedua, tentunya kalian akan butuh paspor. Minimal berlakunya masih 18 bulan ya. Terus yang ketiga, fotokopi paspor juga kita butuh. Kemudian fotokopi KK, KTP, kemudian akte di ukuran kertas A4, dan foto ukuran 3,3 x 4,8 sebanyak 4 lembar. Nah, di foto itu kalian bisa menggunakan kemeja hitam berkerah, bisa jas hitam atau blazer, background-nya putih, dan nggak boleh menggunakan aksesoris ya. Nggak boleh kacamata dong yang jelas ya, kacamata, anting, kalung. Kemudian harus kelihatan dahi sama telinganya gitu. Nah, terus yang keenam ini kan tentang surat rekomendasi ya. Surat rekomendasi berbahasa Inggris. Sebenarnya surat rekomendasi ini bisa tidak kalian lampirkan, nggak usah dilampirkan kalau kalian itu sudah punya ijazah kayak gitu. Nah, terus kita juga butuh translate mulai rapor kalian, mulai dari nanti yang translate kita ya. Jadi nanti kita cuma butuh nilai rapor kalian aja dari semester 1 sampai semester 5 serta ijazah asli kalian. Jadi nanti untuk scan ijazahnya itu kalau bisa scan-nya berwarna ya, sama di scan yang lurus. Jadi biasanya kan ada yang ada-ada yang pakai cam scanner ya, kadang ada yang nggak lurus kayak gitu. Nah, nanti Mbak minta tolong scan-nya nanti dilurusin supaya nanti lebih jelas ya. Nah, terus selanjutnya adik-adik juga butuh TOEFL skornya sekitar 450-an. Nah, nanti untuk skor ini lumayan rendah kalau dibandingin universitas-universitas lain ya. Kalau universitas lain mungkin kalian akan butuh 550, tapi khusus untuk universitas yang di Cina ini kalian hanya butuh TOEFL 450 serta medical check up. Nanti medical check up-nya akan dilakukan kalau kalian sudah mau berangkat ke China nanti gitu. Nah, mungkin untuk adik-adik yang masih tanya, universitas-universitas ini tuh universitas negeri atau swasta sih? Nah, jadi semua universitas yang listnya ada di Sanggara School, yang ada di atas tadi itu semuanya adalah universitas-universitas negeri. Jadi adik-adik nggak perlu khawatir nanti tentang biaya praktikum, atau mungkin yang mau masuk ke dokteran perlu kadar terjelas dan lain sebagainya, dan praktikum untuk teknik dan semacamnya itu kalian nggak perlu risau lagi karena semuanya itu sudah include di biaya yang biaya kuliahnya kayak gitu. Nah, nanti prosedurnya kayak gini ya. Jadi kalian konsultasi dulu mengenai pemilihan jurusan apa sih yang mau kalian tuju. Kemudian kalian bisa isi formulir pendaftaran, terus kirim dokumen ke universitas yang dituju tadi, nanti kita yang akan kirimkan. Dan kemudian nanti akan ada surat penerimaan kampus mulai dari diterima dan proses pengurusan visanya. Nanti visanya juga akan kita uruskan juga. Dan nanti kalian ikut lihat ini. Setelah kalian diterima, kalian baru dapat medical check up kayak gitu. Terus nanti akan ada briefing
baru proses visanya dan kita pesankan tiket pesawatnya kalian. Termasuk nanti pelunasan dan pembayaran kuliahnya nanti juga kita iniin, kita aturin gimana caranya supaya semua proses itu bisa berjalan dengan lancar gitu. Baru nanti kalian keberangkatan. Nah, nanti untuk ininya, untuk biaya masing-masing per universitas itu, sebentar kita lihatin ya. Nah, kalau kalian itu memang ingin masuk di Fakultas Kedokteran, nah ini adalah Fakultas Fakultasi China Sana yang sudah bekerja sama, ya istilahnya, dengan pihak kami. Dan kemudian universitas-universitas inilah yang nantinya bisa adik-adik pilih sebagai pilihan kalau mau lanjut kuliah kedokteran di China. Jadi adik-adik itu di China nanti adik-adik akan belajar selama 6 tahun. Itu sudah termasuk kelas ya, selama 6 tahun itu. Dan biaya untuk di tahun pertamanya, jadi bisa lihat masing-masing untuk di sini. Sebenarnya biayanya hampir sama aja dengan biaya kuliah yang ada di Indonesia. Dan yang jelas gelarnya pun nggak akan menggunakan gelar Indonesia ya. Jadi akan dapat gelar internasional yang nanti gelar itu akan memberikan benefit yang banyak banget untuk adik-adik. Jadi adik-adik bisa daftar, bisa kuliah juga, bisa kuliah lanjut kalau mau memang lanjut spesialis. Bisa juga nanti adik-adik kerja, terserah adik-adik mau kerja di mana, mau kerja di China atau lebih prefer untuk balik ke Indonesia juga nggak apa-apa. Jadi biaya ini tuh juga sudah include asrama kalian ya. Jadi kalian sudah bekerja untuk asrama, kemudian asuransi itu juga sudah masuk. Mungkin kalau nanti ada tambahan-tambahan nanti adik-adik bisa tanya ke Mbak Risma. Nah, hari ini kita juga kedatangan Mbak Risma nih. Mbak Risma khusus banget datang untuk kalian. Nah, kalian kemarin udah banyak yang request banget nih Mbak Risma. Jadi kayak banyak banget yang tanya, ada nggak bisa nggak Kak datengin mahasiswa yang lagi kuliah kedokteran di China? Oh, bisa banget dong. Nah, ini Mbak Risma ini sudah meluangkan waktunya untuk kalian. Nanti jangan lupa, langsung sungkan tanya ya. Nanti kalian bisa tanya apapun, mungkin gimana sih kuliah di sana, kemudian gimana belajar bahasa China-nya, Mandarin-nya, susah nggak sih belajar bahasa Mandarin, nanti kalian bisa tanya kembali semuanya, apa tips-tipsnya kalau mau kuliah di sana, gitu. Nah, terus ini ada juga 4 universitas lain, ya, yang bisa dijadikan pilihan untuk daftar di kuliah kedokteran, gitu. Nah, kalau di Kyrgyzstan ada dia bisa pilih. Nah, kebetulan kita di Kyrgyzstan ada universitas ini nih. Oke. Nah, the International Education Institute School of Medicine. Nah, jadi ada nanti bisa pilih ini juga, bisa pilih ini juga. Jadi kalau ini kuliahnya selama 5 tahun ya. Kalau yang China tadi kan 6 tahun. Jadi itu aja sih. Sama biayanya juga tentunya beda. Untuk biaya tahun pertama semester 1 sama 2 nya kalau dibanding sama China. Nah, kalau yang mau di teknik, itu kita juga ada. Tapi teknik ini kita khususkan untuk yang kuliah di Taiwan. Gitu. Nah, ada 3 universitas di Taiwan, juga sama universitas negeri juga. Nah, jadi bisa pilih salah satu dari universitas ini kalau memang mau lanjut ke teknik. Gitu. Jurusannya macam-macam, ada biological engineering, kemudian ada teknik sipil, ada jadi bisa pilih yang mana yang ada di mau. Nah, terus di China mungkin ada yang Muslim juga nggak perlu khawatir karena di sana juga sudah banyak banget ya makanan-makanan halal kayak gitu. Nah, kemudian kan juga banyak mahasiswa yang sudah ada di China sekarang, jadi ada nanti bisa sharing juga sama mahasiswa di sana. Nah, nanti juga bisa tanya juga sama Mbak Risma, jangan lupa ya tanya. Nah, terus ini untuk biaya kuliahnya per tahun dengan FK, kalau di Zhejiang University itu sekitar 38 juta sekian itu untuk per tahunnya. Gitu. Jadi sebenarnya nggak beda-beda jauh sih sama yang ada di Indonesia untuk harganya ini. Selain itu, benefitnya juga jauh lebih banyak kan kalau kalian bisa ke sana dengan gelar yang kalian bisa gunakan untuk apply job yang lebih banyak juga, kayak gitu. Nah, nanti kalian bisa tanya semuanya ke Mbak Risma gimana proses kuliah yang ada di sana. Gitu. Nah, gimana Mbak Deva? Ini saya udah lebih apa belum nih waktunya nih? Oh iya, masih bisa dilanjutkan 1 menit lagi ya. Oh, nggak apa-apa kalau gitu. Lanjut aja langsung ke Mbak Risma biar adik-adik nanti bisa tanya lebih banyak. Oke? Okay? Oke, baik. Terima kasih ya Mbak Elma. Terima kasih. Oke. Oke. Terima kasih. Nanti kalau ada yang belum jelas, di sini bisa tanya ya lewat admin sang juara.
Kemudian Mbak Risma, apa sudah bisa dengar suara saya? Halo Kak, bisa-bisa. Oh, halo, oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, oke. Senang banget ini Mbak Risma menyempatkan waktu buat sharing sama adik-adik yang ada di sini ya. Iya, terima kasih juga loh udah dikasih wadah buat sharing-sharing tentang kehidupan di sana kayak gimana gitu. Sama-sama. Ini juga adik-adiknya kepo nih, jadi kita undang nih Kak Risma. Oke, gak apa-apa ya Kak, biar gak perlu lama-lama lagi nih. Ini Kak Risma udah siap belum buat sampein nih ke adik-adik? Udah, beres. Oke, ini aku share ya PPT-nya. Iya, boleh. Oke, siap, silakan ya Kak Risma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore untuk waktu Indonesia Tengah. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Di sini saya mau cerita sedikit nih tentang pengalaman saya selama kuliah di China, khususnya di Hubei Polytechnic University. Jadi judul untuk presentasi saya, penyampaian saya hari ini tentang pelajar pribumi di negeri tirai bambu. Next, Kak. Bisa di next slide-nya, Kak? Belum di next. Oh iya benar. Nah, kita kenalan dulu nih, kan ada pepatah yang bilang tak kenal maka tak sayang. Ini sedikit dari banyaknya profil saya. Perkenalkan, nama saya Rismawati. Kalau di sana saya dipanggilnya Li Meilin. Soalnya kalau di China itu beberapa penggunaan nama bahasa Inggris itu nggak terlalu kepake, kecuali kalau ngobrolnya sama teman-teman yang internasional. Jadi biasanya kalau di absen sama lause-lause, dosen-dosen di sana biasanya kan kami manggilnya lause nih. Nah, dikasih nih nama-nama, nama-nama Mandarinnya. Nah, saya kebetulan dapat nama Li Meilin. Terus, saya kuliahnya di mana? Saya kuliahnya di Hubei Polytechnic University. Kalau dalam bahasa Mandarinnya, Hubei Likong Suiyuan. Saya sekarang masuk tahun ketiga. Saya jurusan MBBS, dan untuk Hubei Polytechnic University itu terletak di kota Huangshi, Provinsi Hubei, China. Next, Kak. Nah, yang pertama nih, kelebihan yang dirasakan selama belajar di China. Sebenarnya kalau bicara masalah kelebihan belajar di China atau belajar di luar negeri itu banyak. Cuma saya rangkum beberapa yang menurut saya itu di sini loh kelebihan yang paling unggulnya kuliah di China. Slide selanjutnya. Nah, ini yang pertama nih, banyak teman dari berbagai negara. Jadi kalau kuliah di sana itu kenalan kita bukan cuma orang-orang asli sana nih, bukan cuma orang-orang China-nya sendiri. Jadi, kalau dari saya sendiri kan masuk kelasnya kelas internasional nih. Kelas internasional itu gabung ada dari Pakistan, Kazakhstan, India, Zimbabwe, dari benua-benua Afrika gitu. Pokoknya kami itu gabung kelasnya itu, jadi FK-nya itu ada FK khusus untuk mahasiswa China dan ada FK untuk khusus untuk mahasiswa internasional. Dan untuk pengantarnya sendiri, karena kami kan mahasiswa internasional, jadi pengantarnya itu bahasa Inggris, kecuali kadang diselingi sama bahasa Mandarin. Tapi tergantung materi dari dosennya itu apa. Misalnya nih, kalau di semester lalu itu ada yang namanya Chinese Medicine. Jadi kita belajar tentang percakapan sama pasien dalam bahasa Mandarin. Jadi biasanya dosen-dosennya atau lause-lausenya itu nyelingin pakai bahasa-bahasa Mandarin biar kita juga tahu gimana sih cara ngobrol sama pasien, nanya-nanya diagnosisnya. Terus
nama penyakitnya apa kalau dalam bahasa Mandarin, gejala-gejalanya apa kalau dalam bahasa Mandarin, dan obatnya apa kalau dalam bahasa Mandarin. Next, Mbak. Nah, ini mengenal budaya negara lain. Sebenarnya budaya yang saya temui di sana bukan cuma budaya asli dari China-nya sendiri. Cuma karena keterbatasan foto, soalnya laptopnya masih ketinggalan di China, jadi ngambil foto yang ada aja nih. Nah, ini kating-kating saya, mereka ikut ikut lomba di salah satu universitas di Hubei. Mereka ikut lomba dragon, terus ada juga kalau di Indonesia kita bilangnya apa ya, barongsai. Nah, iya benar, barongsai, dan kebetulan mereka juara satu tuh. Jadi bangga gitu, orang Indonesia juara satu ngalahin anak-anak Chinese asli di situ dalam lomba memperkenalkan budaya. Terus nggak cuma budaya di China aja, kita juga lihat budayanya orang India, misalnya kayak di TV-TV itu kan orang India biasanya ada budaya apa ya, kayak hari raki atau apa gitu, saya kurang tahu namanya, kayak pasang-pasang gelang gitu. Jadi mereka juga ngelakuin di situ, jadi kita tahu. Terus mereka ngejelasin ini nama budayanya ini tentang seperti ini, makna budayanya seperti ini. Jadi kita cuma nggak mengenal budaya ya, dari negara yang kita tempati gitu. Kita juga mengenal budaya dari teman-teman internasional yang lain, Afrika, Kazakhstan, India, Pakistan, dan lain-lain. Next. Nah, ini nih yang paling penting, mengenalkan budaya Indonesia. Jadi, ini kalau nggak salah acara NusaFest, itu ada acara Nusantara Festival, di mana kita itu nampilin budaya-budaya Indonesia, dan ngundang tuh dekan-dekan, dosen-dosen dari China sendiri. Jadi, mereka lihat kita memperkenalkan budaya kita, mau dari tarian, silat, nyanyian lagu-lagu daerah, pokoknya di situ. Ini event yang paling ditunggu-tunggu mahasiswa Indonesia yang kuliah di China. Karena ini event pengenalan budaya Indonesia paling besar, dan beberapa kali acara-acara NusaFest ini diliput gitu. Diliput sama media lokal di sana. Terus kalau nggak salah kemarin juga ini sempat masuk media lokal Indonesia di Kompas ya, kalau nggak salah itu headline-nya apa? Pendekar Indonesia unjuk gigi di kancah internasional. Semacam itulah. Next, Kak. Nah, selain silat tadi, jadi kita juga memperkenalkan budaya berupa tari-tarian. Kalau yang gambar paling atas itu, paling atas pojok kanan ya, pojok kanan, itu tari, apa ya namanya, saya lupa, tari dari Aceh kalau nggak salah. Terus, yang pojok apa yang paling atas dua itu juga dari Aceh, yang bawah itu tari Mapadendang dari Sulawesi Selatan, itu acara NusaFest. Terus yang bawah pojok kanan itu tari Dana Caca kalau nggak salah ya namanya, mohon maaf kalau salah, itu dari Gorontalo. Kalau gambar yang di bawah itu yang tari Mapadendang itu sama di acara NusaFest tahun lalu, seharusnya ada NusaFest tahun ini tapi karena kita semua dipulangkan jadi nggak bisa, adanya NusaFest online aja kemarin. Terus kalau tiga gambar itu acara welcoming party. Jadi kami pas baru datang itu kan, kami nyampe sana itu November kalau angkatan saya. Terus Desembernya itu ada welcoming party sekalian itu, tahun baruan. Jadi di situ biasanya dikasih kesempatan sama murid-murid internasional buat unjuk kemampuannya, entah itu silat tadi, biasanya juga nampil tarian. Terus juga diisi juga tuh sama mahasiswa-mahasiswa China. Biasanya mereka drama tentang Sun Gokong nih, pasti semua tahu. Cuma foto-fotonya mau saya tampilin sebenarnya, cuma ya itu karena keterbatasan foto jadi saya ambil apa yang ada di HP. Next, Kak. Nah, selanjutnya, ini nih, kalau dari saya nih, kenapa pengen ke luar negeri, mau ngerasain 4 musim. Jadi, kalau di Indo kan, musimnya musim panas, musim hujan, musim durian, musim rambutan, musim buah-buahan yang lain nih. Jadi, di China itu ada beberapa negara, kalau saya kan di region selatan, dan itu tuh dapat, alhamdulillah, dapat 4 musim. Ada
musim panas, summer, musim autumn atau musim gugur, musim dingin, winter, dan yang paling saya suka sih musim semi. Jadi kalau musim semi itu bunga-bunganya baru-baru mekar semua, kayak bunga-bunga sakura gitu, jadi warna-warni cantik, cuma karena kualitas foto saya jelek, mohon maaf. Jadi ya gambar bunga sakuranya nggak terlalu kelihatan, dan itu kebetulan sakuranya yang warna putih, bukan pink. Jadi ini sih salah satu enaknya kuliah di luar, bisa ngerasain salju nih yang biasanya cuma buka freezer, kulkas gitu kan, ada yang kayak salju-salju gitu, nah sekarang bisa lihat salju beneran. Next, Kak. Ini, banyak tempat wisata low budget. Saya itu tipe, kalau dari saya sendiri, saya itu hobi jalan kemana-mana, nge-explore tempat-tempat di sana, dan kebetulan di Huangshou sendiri itu banyak tempat-tempat wisata yang kita tuh nggak perlu bayar tiket masuk. Paling kita cuma modal 2 kuai itu untuk naik bus umum. 2 kuai itu kalau di Indonesia ini sekitar 4.000 sampai 5.000. Berarti pulang balik tuh cuma modal 10.000 dan udah bisa jalan-jalan ke tempat-tempat ini, tempat-tempat wisata ini. Kalau ini kemarin kami ke Tongfangshan, salah satu gunung yang ikonik di Huangshou. Soalnya di sana benar-benar kelihatan gitu budaya Chinese-nya. Bangunan-bangunannya gitu masih kental banget sama Chinese gitu. Soalnya kan kalau di bagian perkotaannya ya bangunannya kayak apart-apart gitu. Kalau di Tongfangshan ini ya bangunannya benar-benar berasa, wah, aku ternyata beneran di China gitu. Next, Kak. Nah, ini juga tempat wisatanya kemarin ini saya jalan pas summer sama winter. Yang paling atas itu, ini di depan kampus saya. Jadi di depan kampus saya itu ada langsung danau, dan dari danau itu langsung nyambung ke taman. Namanya Tuan Cheng San Kong Yuan, kalau nggak salah ya, Chinese-nya. Jadi di situ tuh ada kayak bangunan-bangunan Chinese gitu. Bisa pokoknya, kalau kata milenial mah, Instagramable banget gitu, mau foto tuh enak banget diposting di Instagram. Terus di bawah itu lagi di kebun stroberi. Nah itu pas winter, jadi di sana kita metik stroberi sendiri, terus nggak bayar tuh masuknya, cuma syaratnya kita harus beli stroberinya yang hasil kita petik sendiri. Terus nggak ada minimalnya mau beli berapa, cuma biasanya teman-teman juga kan pada doyan stroberi tuh. Jadi mereka beli biasanya 10 kuai, kalau dirupiahin sekitar 20.000 sampai 25.000 tergantung kurs. Jadi bebas mau foto-foto, benar-benar metik langsung. Terus di samping kebun stroberi itu ada bangunan-bangunan kayak di Roma gitu, di Roma Itali. Jadi seru gitu. Ini sebenarnya fotonya banyak banget, cuma karena durasi juga, kalau saya ngasih lihat semua foto-fotonya, wah bisa-bisa lama nih sampai malam. Next, Kak. Nah, ini beberapa alasan lainnya enaknya kuliah di luar itu gimana? Yang pertama itu teknologinya lebih maju. Kenapa saya bilang teknologinya lebih maju? Di sana itu udah ada kereta cepat kan, dan di Indo kan juga alhamdulillah udah ada. Cuma di sana emang udah lama adanya, dan di mana-mana itu kayak gampang gitu ngaksesnya. Kita cuma modal kartu bus itu modal kartu udah bisa kemana-mana, cuma bayar 4.000 sudah bisa kemana-mana, dan nggak peduli dia jaraknya jauh atau jaraknya dekat, asalkan kita pemberhentiannya cuma beberapa halte itu bakalan dapat 4.000 doang udah bisa kemana-mana gitu. Soalnya di sana itu kendaraan umumnya itu masih banyak penduduk lokal yang lebih milih naik kendaraan umum. Jadi kalau macet sih enggak, jarang banget. Terus nambah pengalaman, ini pasti sih. Di mana-mana sebenarnya kita nambah pengalaman, tapi karena ini kan lebih jauh gitu, lebih jauh dari rumah, enggak cuma beda kota, tapi kita beda negara. Jadi bisa ngerasain gitu, wah ternyata gini ya rasanya jauh dari orang tua. Sedangkan saya sendiri itu pertama kali jauh dari orang tua itu kuliah. SD, SMP, SMA itu jarang gitu jauh sama orang tua, apalagi kayak berapa tahun sekali baru ketemu. Terus yang ketiga itu bisa belajar 3 bahasa. Kalau kuliah di China itu kita bisa
ibaratnya mau menguasai 3 bahasa. Yang pertama pastinya bahasa Indonesia. Yang kedua bahasa Inggris. Kenapa bahasa Inggris? Karena bahasa pengantar yang kami pakai di sana kebetulan bahasa Inggris. Jadi dosen-dosen ngomongnya pakai bahasa Inggris. Dan ngobrol sama teman-teman internasional nggak mungkin pakai bahasa Indonesia kan. Jadi ngobrolnya pakai bahasa Inggris. Terus yang ketiga itu pakai bahasa Mandarin. Kenapa sih harus pakai bahasa Mandarin? Kan udah pengantarnya udah bahasa Inggris. Nah, karena bahasa nasional di sana itu masih pakai bahasa Mandarin. Jadi kita kalau ke pasar, kalau ke mall, kalau ke toko-toko gitu, orang-orangnya masih ngomong pakai bahasa China. Jadi bahasa Mandarin. Jadi paling nggak kita harus ada basic gitu. Paling nggak misalnya mau belanja nanya harga. Terus kalau 2.000 itu kalau di sana kan pakai RMB. Kalau 2 itu apa ya bahasa Mandarinnya? Nggak mungkin kan, Mas beli Mas 2 RMB gitu. Yang nggak ngerti gitu orangnya. Terus saya seneng sih bisa belajar bahasa Mandarin. Soalnya bahasa Mandarin itu adalah salah satu bahasa yang paling sulit di dunia. Dan bahasa itu akan bisa semakin lancar kalau kita banyak praktik. Jadi bahasa itu harus sering-sering ngomong gitu. Jadi kalau di sana itu kita dituntut kayak, kamu harus bisa. Kalau kamu nggak bisa, kamu nggak bakalan bisa komunikasi sama teman-teman. Jadi ya karena istilahnya itu ala bisa karena terbiasa. Kalau di Indo sendiri kan, kalau di lingkungan pertemanan saya itu kayak mau apa ya ngomong bahasa Inggris ya, saya nggak tahu di lingkungan teman-teman adik-adik kayak gimana, tapi kalau di lingkungan saya sendiri ada beberapa orang yang kayak, kalau kita ngomong nih pakai bahasa asing, apaan sih loh, so Inggris banget gitu loh, padahal kan kita, apa ya, namanya kita belajar gitu, jadi kita harus berani buat melafalkan, kayak gitu. Jadi kalau di sana ya, mau ngomong pakai bahasa Mandarin, ayo, mau ngomong pakai bahasa Inggris, ayo juga. Gitu. Next. Oh iya, tadi saya lupa. Satu fun fact-nya tinggal di China itu gimana? Kalian tahu Shopee kan? Siapa sih yang gak kenal Shopee? Shopee itu ada kakaknya. Kakaknya itu namanya Taobao. Taobao itu salah satu apa ya? Pembelanjaan online. Ya apa sih ngomongnya? Pembelanjaan online. Pokoknya sejenis Shopee tapi kakaknya Shopee paling besar di China dan di sana itu harganya murah-murah. Makanya teman-teman kemarin kalau balik Indo tuh pasti buka just tip. Buka just tip dikasih harga 2 kali lipat atau 3 kali lipat karena bawanya berat kan. Dan mereka tuh untung banyak gitu. Dan nyampe di Indo pun itu masih harganya tergolong murah. Jadi rekomen banget. Ayo kita kuliah di Cina. Kalau kalian yang suka belanja-belanja yang murah-murah asal nggak branded, ayo deh. Wajib banget ke sana. Next, Kak, untuk kehidupan di China. Nah, untuk kehidupan di China ini saya lebih ngerangkum ke kehidupan perkuliahannya. Nanti juga setelah ini ada sedikit video. Ini ke kegiatan-kegiatan kampus ya. Sebenarnya ada nih, belajar-belajar di kelas juga seharusnya ada fotonya. Cuma ya karena kembali lagi laptopnya masih di China yang nggak bisa. Ini di gambar pertama paling atas itu lagi ujian praktek anatomi. Terus yang di tengah itu, mohon maaf, sayanya narsis memang. Foto tuh gandengan sama tengkorak biar nggak kelihatan jomblonya. Soalnya di sana itu belajarnya apa ya? Santai tapi nggak santai. Nggak, bukan gitu. Gimana ngomongnya? Jadi kita tuh belajarnya tetap serius. Tapi seriusnya itu bukan yang kayak nekan batin gitu. Nggak yang bikin stres. Jadi kita belajarnya santai, nyantai, tapi pelajaran tuh juga alhamdulillah masuk. Terus foto-foto yang backgroundnya merah-merah itu kemarin foto di lab itu kelas terakhir anatomi itu sama lawso kami, dosennya dari mana ya? Dari Pakistan, namanya Dr. Fawad dan kebetulan dia MBBS juga, alumni dari China juga itu. Soalnya dia mau balik kerja di negaranya. Jadi itu kelas terakhir kami foto bareng. Nah, terus foto yang putih-putih yang 3 orang itu teman-teman saya, angkatan saya, itu pas baru datang. Iya, baru datang habis apa ya, semacam janji gitu, janji mahasiswanya gitulah. Pakai jas lab gitu, dan foto di ini Chongmen atau gerbang tengah itu paling ikonik pokoknya. Paling ikonik kalau di Kobe Poly. Next, Kak. Nah, ini nih yang mau nanya nih, masalah di sana beragama bebas nggak? Di China itu, khususnya di tempat saya, di Huangshe, karena saya ngerasain sendiri, nggak ada yang namanya kamu dilarang ibadah. Kamu bebas meluk agama kamu apa aja. Dengan catatan,
karena di sana kan kita kan ibaratnya di sana minoritas Nasrani dan Muslim di sana minoritas. Jadi kita itu disarankan untuk ibadah di kamar atau di tempat ibadah. Kalau di Indo kan misalnya nih ada yang sholat di mana ya? Kayak misalnya di kelas kan bisa sholat gitu biar ngejar waktu misalnya. Kalau di sana enggak, kita bebas beragama, mau meluk agama kita bebas beribadah, tapi ya ada tempatnya gitu. Emang tempat ibadah, mau ibadah di kamar, kamar kita sendiri atau ibadah di masjid. Nah, itu foto yang mana ya? Yang pojok kanan atas. Nah, itu foto habis lebaran kemarin, itu angkatan saya, angkatan 2018, angkatan Blackpong namanya, itu habis lebaran. Nah, kalau yang di pojok kiri bawah itu foto di masjid. Nah, iya benar. Itu foto di masjid sama muslim-muslim Chinese. Jadi, kita foto bareng sama ustadznya di sana. Jadi, emang udah kayak, apa ya, fotonya nanti tuh pasti bakalan mereka pajang. Mereka pajang di dinding masjidnya, masjid di sana. Itu kan mestinya bertingkat gitu. Buat ibadahnya di atas, terus di bawah itu kayak ada tempat wudu dan, apa ya, ada tempat duduk. Ibaratnya buat, apa ya, buat penjaga masjidnya gitu. Nah, di dinding-dindingnya tuh banyak foto-foto anak Indonesia, foto-foto anak Pakistan yang emang muslim. Jadi, selalu diabadikan sama pihak-pihak sana. Terus foto paling atas tuh, itu mah lagi main bola anak-anak Indo. Jadi di sana juga bebas banget mau olahraga. Dan saya senangnya kuliah di China itu pasti selalu ada event. Dan event itu nggak mandang kayak, kamu orang Indo, kamu white foreign gitu. Istilahnya di sana kayak orang luar, nggak boleh ikut. Pasti kita tuh selalu didahuluin gitu. Karena mereka juga kayak ngehargai kita dan toleransinya mereka kuat. Nah, terus yang paling bawah, yang rame-rame itu, pojok kanan bawah, itu lagi 17-an. Jadi, jangan kira nih, tinggal jauh dari Ibu Pertiwi, kami nggak bisa 17-an. Ini kami habis lomba 17-an, itu kado-kado, apa, hadiah-hadiah menang. Kalau kalian mau nonton keseruannya, ini sekalian kayak promosi yang nonton nih di channel YouTube-nya organisasi saya. Nanti kita sharing-sharing. Kalau kalian mau lihat benar-benar di situ rekaman kehidupan kami kayak gimana, kami 17-an kayak gimana, ujian kami kayak gimana, dan ibadahnya pun kayak gimana. Ada semua di sana. Next. Nah, ini nih. Kalau yang ini kelas di rumah sakit ya, itu dari tahun keempat ya. Dari tahun keempat itu udah ada kelas rumah sakit, dan kebetulan kan saya masih tahun ketiga, masuk tahun ketiga, jadi belum dapat kelas rumah sakit. Ini angkatan pertama mahasiswa internasional di kampus saya. Kalau yang paling atas itu, angkatan pertamanya kan ada 6 orang Indo. Jadi mereka tahun ini udah koas, dan mereka semua milih balik koas di Indonesia. Seharusnya koas di China, tapi ya karena ada beberapa hal, jadi harus koas di Indo. Jadi mereka itu kelasnya di rumah sakit. Sebenarnya ada banyak nih foto-fotonya gimana mereka apa kayak praktek operasi gitu. Terus alat-alatnya yang saya bilang tadi sangat modern itu. Cuma ya karena kembali lagi keterbatasan foto, jadinya saya post ini aja, baru minta dari kating-kating saya. Jadi mereka ini yang bakalan lulus berapa ya? Tahun ini koas 1 tahun kalau mau balik internship. Oh ya benar. Jadi sekarang mereka koas di Indo, ini angkatan pertama Indonesia yang lulus dari univ kami. Next. Nah, mungkin sekian aja dari saya. Mohon maaf nih kalau ngomongnya agak kecepetan atau ribet, belibet ngomongnya dan ada kesalahan-kesalahan kata, ada kekurangan informasi, nanti bisa teman-teman tanyain. Setelah ini ada sedikit video untuk mengenalkan kampus saya, UB Politeknik, ke teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ya. Sama-sama. Oke. Video juga yang dibawain dari Kak Risma ya. Nih mau Mbak tampilin. Disimak ya, adik-adik. Xie Yao,
简单，在湖北最美工业城里，中国工业的过去和现在一城尽览。哎，对了，这里还是小燕子的故乡，在这儿自然之美、工业之美、人文之美，总有一款适合你。美，理工美食最美。且不说四大食堂各路菜系，单一条数里城的美食街就够吃货们流连忘返。成绩优异者享有不同程度优惠。作为理工科男，光有成绩可不行，还得有成果。在我们材料学院，甭管是有机的还是无机的，金属还是非金属，只要能为我所用，就一定能突破想象。即使是坚硬的建筑材料，在我们手里也能变得轻飘飘。把砖变成建筑，把蓝图变成未来的高度，是我们楚建人的强项。在这儿，除了要学会蓬山开路、遇水架桥、聚人心城的最前沿知识，让过去的时代重现荣光，也是必备技能包。你瞧，这100多年的工业遗址，就是我们亲手修复的，美景如画吧。风景啊，还得数着绿水青山，最看不厌。咱们学环境的，就是要好好守护这些自然的馈赠。早些年发展的川横，我们正在一点点抚平。有道是，山不在高，水不在深，青牛绿衣最抚人心。艺术学院的教学楼可是学院最有仙气的地方了。在我们学院，无论先锋还是经典，写实还是抽象，只要是美的，都能自成一派。把普通事物演绎出艺术之美，博览古今是灵感之源，数据计算是设计基础。好，我们来看一下大师兄吴俊明的一件作品。积累，演算法的核心要义，苟日新，日日新。对于计算机的来说，巨人的肩膀、前辈的肩膀，都是对昨日突破的渴望。一系统一世界，链接起新世界。数是我们的语法，码是我们的文字，唯有紧密协作，不断更新迭代，才能使我们的世界臻于完善。无协作不链接，不管是强电弱电、直流交流、软件硬件串联并联，在电气学院，新的链接意味着新的可能。机器和机器连接，能量阻隔被打破，人和人链接，个体智慧冲破学科屏障。但我们机电人的目标是让人机实现自由交互，协同程序让生产更轻松，让生活更美好。中国制造，我们有信心。站到了，请同学。在湖里住宿是什么体验？宿管阿姨不只管你用不用热得快，还会关心你的被窝晒没晒。四人间宿舍配备空调热水器，还有大功率吹风机，关心你就是宿管阿姨最重要的简历。孩子们，收孩子啦！
Saya izin nambahin dikit, Mbak, boleh? Boleh. Tadi ada yang kelupaan nih masalah kehidupan di kampus. Iya. Yang pertama untuk dormitori atau asrama. Tadi yang di-shoot di dalam video itu asramanya untuk mahasiswa China. Karena emang pembuatan video ini baru kemarin, pokoknya 2020 ini, soalnya videonya saya ambil dari website resminya kampus, dan emang pembuatannya itu nggak bisa melibatkan mahasiswa internasional, karena kami semua kan balik nih. Jadi, untuk asrama di situ, asrama mahasiswa internasional nggak di-shoot bagian dalamnya kayak gimana, soalnya emang kuncinya kami bawa, dan pihak kampus itu nggak boleh ngebuka tanpa izin kami. Jadi, ada perbedaan nih di antara asrama mahasiswa asli China dan asrama mahasiswa internasional kayak kami. Dan nggak tahu kenapa ya, asramanya mahasiswa internasional itu lebih bagus dibanding asrama mahasiswa Chinese sendiri. Kalau dilihat di video tadi kan, kamarnya itu pakai kasur yang bertingkat gitu. Dan satu kamar itu biasanya dihuni 4 orang. Nah, sedangkan untuk mahasiswa internasional, satu kamar itu hanya dihuni oleh 2 orang, dan kasurnya pun kayak kasur kita pada umumnya. Itu fasilitas yang pertama kali kita dapat di kamar itu 2 kasur, 2 meja belajar beserta kursi, 2 lemari pakaian, terus WC, WC pasti ada WC dalam, terus per lantai itu ada dapurnya. Jadi lantai 1 itu ada dapurnya 1 dan ada laundry-nya 1. Biasanya di laundry itu, kalau saya kan di lantai 4, di laundry-nya itu biasanya ada 1 mesin cuci per lantainya, dan kita cuma perlu bayar sebentar 2,5, sekitar 5.000 untuk sekali nyuci. Itu maksimal beratnya 5 kilo ya, sekali giling gitu, sekali nyuci. Terus untuk di dapurnya nih, ada biasanya ada 4 kompor per lantai, ada 4 kompor per lantai, 1 microwave per lantai, dan 1 kulkas umum per lantai. Tapi karena saya nggak suka gitu nyimpennya di kulkas umum, jadi saya beli kulkas kemarin patungan sama roommate, dan harga di sana kulkasnya sangat murah meriah. Pokoknya barang-barang di sana murah. Mohon maaf, bukannya promo, tapi emang bener. Jadi kami beli kulkas sendiri, simpen di kamar. Terus untuk listriknya gimana? Listriknya itu kita sistem token. Tapi biasanya itu saya aja terhitung boros ya, soalnya kan di kamar itu ada kulkas, terus ada rice cooker juga. Belum lagi kalau saling nge-charger HP, nge-charger laptop, dan lain-lain. Biasanya itu cuma 50-100 kuai 1 bulan. Jadi sekitar 100-200 ribu. 200 ribu itu udah paling mahal sebulan. Dan itu kan patungan nih sama teman sekamar. Jadi itu menurut saya hitungannya murah dibanding token sendiri, token-token pulsa di Indo gitu, di rumah-rumah. Terus untuk masalah air itu dijatahin. Biasanya tuh, saya kurang tahu berapa tenden, biasanya kayak, anggaplah ya, ini anggap perumpaan aja, saya nggak tahu angka pastinya, soalnya ada di buku keterangan itu yang ketinggalan. Itu anggap nih, misalnya 3 tenden per kamar, 3 tenden itu apa sih istilahnya ya? Ya kayak bak gede banget itu. Nah, itu tuh untuk 1 bulan. Tapi biasanya kami nggak pernah sih sampai ngabisin jatah air itu, padahal ya golongan mandinya juga ya mandi 2 kali sehari. Itu pun kalau nambah, paling nambah sekitar 30 ribu, itu udah paling mahal sebulan, itu untuk air. Terus, untuk fasilitas kampusnya itu seperti yang dilihat tadi, kalau dari jarak asrama saya ke kampus internasional sendiri itu kan dekat, jadi kami bisa jalan kaki. Tapi kalau udah mau ke lab komputer, lab fisiologi, dan lain-lain, ke rumah sakit kampus juga itu lumayan jauh. Jadi biasanya kita naik bus kecil gitu, yang kayak di video tadi, itu tuh cuma bayar 1 kuai. 1 kuai itu cuma sekitar 2.000-2.500 rupiah, udah nyampe nih di kelas atau di lab yang kita tuju. Terus untuk makanan, jangan khawatir buat yang muslim, di Hubei Likong sendiri, di universitas saya itu udah banyak kantin muslimnya, termasuk di samping asrama saya sendiri kan ada beberapa asrama tuh, asrama utara, timur, sama asrama tengah. Kebetulan saya di asrama ujung, dan itu tuh ada 2 kantin, dan satu kantin itu satu kantin yang benar-benar besar, itu kantin pertama Ti Setang namanya kalau di China. Di sana itu ada kayak depot-depot makanan. Gimana ya, kalau kayak
di Surabaya kalau kayak di depannya Geraha Pena itu apa sih namanya? Saya lupa. Apa saya lupa nama itu yang depan Geraha Pena itu kan ada depot-depot makanan biasanya naik. Itu ada depot-depot yang makanan untuk emang kantin muslim, terus ada juga yang non halal juga ada. Dan untuk kantin-kantin halal ini enggak cuma ada di lingkungan kampus. Soalnya kan di sana kalau di Wangsa sendiri juga lumayan banyak ya muslimnya. Jadi di dekat-dekat mall juga biasanya ada kantin muslim. Jadi buat teman-teman yang muslim kayak takut makan sembarangan, yang enggak usah takut soalnya di sana banyak kantin muslim. Terus untuk asrama, asrama itu ada jam malamnya dan jam malamnya itu biasanya jam 11, tapi setengah 11 itu udah absen kamar, biasanya ada yang kalau kami manggilnya Ai, kayak yang tadi cewek itu kami manggilnya Ai atau tante, tante asrama. Jadi mereka bakalan ngabsen satu-satu ngetokin gitu. Misalnya 415, ya udah itu udah misalnya udah hadir semua. Terus kalau misalnya ada yang kurang nanti dicatat. Terus kalau mereka telat masuk nanti ngelapor ke kamarnya Ai penjaga asrama, ditanyain kenapa telat. Misalnya kalau habis jalan kan susah dapat bus atau penuh atau apa ya, dapat taksinya lama gitu. Jadi lumayan aman sih kalau menurut saya karena kita di lingkungan kampus dan ada Ai penjaga asramanya, tante penjaga asramanya, dan depan itu ada juga POAN. POAN itu semacam kayak apa ya, security, security-nya sana, security kampus. Jadi pas banget di depan gerbang itu ada apa sih namanya, pos kamling gitu ya, orang menyebutnya pos kamling gitu. Jadi kayak pos-pos POAN, pos-pos polisi gitu. Ya, itu aja sih. Sama untuk, oh iya satu lagi, kalau di kampus saya itu ada bioskopnya. Dan bioskopnya itu kebetulan tuh kenalan sama kating-kating juga. Kenalan kating. Jadi biasanya kalau ada film baru, buat Y-Koren dapat diskon nih. Misalnya satu tiket itu 20.000 harganya, biasanya diskon sama kami jadi 10.000, diskon pelajar gitu. Terus kalau jalan-jalan di China itu sangat diwajibkan bawa kartu pelajar, karena kalau misalnya kalian bawa kartu pelajar biasanya dapat potongan harga. Ya, itu aja sih tambahannya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan. Terima kasih, Mbak. Sama-sama. Terima kasih ya, Kak. Wah, jelas banget ini, ditambahin banyak loh infonya buat adik-adik yang ada di sini. Oke, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih di saya. Kita langsung ke sesi tanya-jawab aja gitu ya. Buat Karisma. Oke, jadi ini sudah ada pertanyaan nih di chat. Tadi sepertinya sambil mendengarkan, sambil terpikirkan apa nih yang dibingungkan sama adik-adik yang ada di sini. Ini boleh dari Kak Risma atau mungkin ini kan ada, ini juga ya, ada dari pihak TCC ya di sini. Silahkan ya, kalau memang dari Kak Risma sendiri yang mau jawab atau bagaimana. Jadi ini saya bacakan pertanyaannya ya. Jadi dari Kak Nathan ini. Kak Nathan ini ada pertanyaan begini. Kak, kalau kuliah Fakultas Kedokteran di Indonesia kan 3,5 tahun dan ada koas. Rumah sakit 1 tahun. Kalau di Cina itu berapa lama, Kak? Atau mungkin bagaimana itu runtutan untuk kuliah kedokteran di Cina itu? Silakan Kak Risma. Kalau kuliah di Cina sendiri untuk durasi waktunya nggak jauh beda sih sama durasi di Indo. Ya sama kuliah umumnya itu ya, kuliah umumnya itu 3,5 tahun sampai 4 tahun biasanya. Terus ada koasnya juga dan biasanya ada internshipnya juga. Nah habis internship itu kalau misalnya mau balik kerja di Indonesia biasanya ada penyetaraannya. Tapi kalau misalnya kalian mau ngambil lisensi di China juga bisa. Udah ada nih beberapa cutting tapi beda universitas. Dari Capital Medical University kalau nggak salah dia ngambil lisensi di China, dan ada juga nih yang udah balik kerja di Indo dan sekarang lagi penyetaraan di apa namanya itu universitas gede di Surabaya itu, Mbak, saya lupa. Airlangga bukan? Nah ya benar. Ya, dua orang di sana kenalan ya, bisa dibilang kenalan saya penyetaraan di sana, dan ada juga nih yang lanjut ngambil S2 di UK. Ada yang ambil di UK, di USA. Jadi kalau untuk masalah durasinya sama aja sih sama di Indo. Oke, Kak Risma. Halo. Halo. Ya. Ya.
Saya kira terputus. sudah ya, semoga terjawab ya untuk Nathan. Ini ada pertanyaan lagi masih dari Nathan, Kak. Bahasa pengantarnya bahasa apa ya, Kak? Dan kalau bahasa Mandarin di Fakultas Kedokteran Cina, itu apakah hanya sebagai bahasa pengantar atau wajib diikuti? Atau sebenarnya boleh tidak diambil bahasa Mandarin itu, Kak? Kalau untuk bahasa pengantar itu, sebenarnya di Cina ada dua, itu tergantung universitasnya. Ada yang pengantarnya bahasa Inggris, dan ada juga yang pengantarnya bahasa bahasa Inggris dan bahasa Mandarin. Jadi tergantung universitasnya, dan kebetulan kalau di kampus saya itu ada yang pengantarnya itu bahasa Inggris. Dan untuk bahasa Mandarin sendiri itu, di tahun pertama itu pasti kita ngambil, bukan tahun pertama, semester 1 itu, berarti durasi 6 bulan itu, pelajarannya tuh ada fokus bahasa gitu. Jadi fokus bahasanya itu ya kita belajar tentang bahasa Mandarin, gimana ngomong sehari-hari, soalnya kan emang kita perlu banget gitu buat belajar bahasa Mandarin, bukan karena wajib, enggak wajibnya, emang kamu perlu buat belajar. Kalau kamu enggak tahu bahasa Mandarin, gimana kamu mau belanja, mau ngomong sama pasien kalau misalnya kalian nanti mau pilih kelas di China, kayak gitu sih. Jadi bukan masalah wajib enggak wajibnya, tapi emang kamu perlu untuk belajar bahasa Mandarin itu. Oke, Kak Risma, terima kasih jawabannya. Sama-sama. Selanjutnya ini ada pertanyaan lagi ya. Semoga menjawab ya tadi untuk Kak Nathan. Ini pertanyaan selanjutnya dari Sania, dari Kak Sania nih. Kalau berangkat ke bahasa Inggris kita belum lancar, gimana ya, Kak? Gimana nih? Dari saya sendiri ya, ini pengalaman saya. Saya itu dari sekolah SD, SMP, SMA itu paling gak suka belajar bahasa Inggris. Kayak apa sih, ngapain sih belajar bahasa Inggris? Buat apa? Gak kepake juga gitu loh. Itu prinsip saya dulu. Dan saya baru nyadar gitu, ternyata bahasa Inggris itu sangat penting untuk dipelajari. Saya berangkat ke China juga, bahasa Inggris saya gak bisa dibilang fasih gitu, yang kayak udah lancar, udah aksen British, dan lain-lain tuh enggak. Tapi kembali lagi, seperti yang saya sampaikan di awal, untuk bahasa itu kamu harus banyak-banyak praktek. Dan di China itu kamu bakalan dituntut buat praktekin ngomong. Dan dari situ tuh kamu bisa belajar untuk memperlancar bahasa Inggris kamu. Kayak aku sendiri tuh berangkat kemarin tuh bahasa Inggrisku tuh ya Allah gimana gitu ya, masih seiprit lah gitu. Tapi alhamdulillah pas udah di China itu, karena emang tuntutannya harus belajar sama ngobrol sama teman-teman juga pakai bahasa Inggris yang mahasiswa-mahasiswa internasionalnya. Jadi ya, lambat laun juga bahasa Inggris alhamdulillah makin terasa. Dan untuk saya juga pernah beberapa kali ada kendala nih, misalnya ada kosakata yang saya nggak tahu. Kita kan punya teman gitu, ada teman ada cutting. Jadi kalau di sana itu biasanya kami bentuk kayak kelompok belajar yang contohnya nih, belajar anatomi, ada yang nggak dipahami, chapter tentang jantung. Misalnya nanti bakalan ada kelompok belajar sama cutting-cutting. Alhamdulillah cutting-cutting di sana benar-benar udah kayak keluarga yang benar-benar kakak bagi kami. Kalau ada apa-apa, kami nanya ke mereka. Ada butuh apa-apa, kami nanya ke mereka. Ya, salah satunya tentang belajar. Belajar, kalau ada yang nggak dipahami, kayak kosakata gitu aja sih biasanya. Ya, belajar sama mereka. Nanti mereka ngejelasin. Jadi ya, pesan aku sih, aku nyesel gitu ya, nggak memperdalam bahasa Inggris dari dulu. Kenapa gitu aku nggak suka bahasa Inggris? Tapi, ya itu, kamu bakalan lebih fasih belajar bahasa itu kalau kamu sering-sering praktek. Ala bisa karena biasa. Kayak gitu sih, Kak. Oke. Kalau dari saya. Nah gitu ya, belajar sambil praktek nih. Bener, praktek itu penting, jangan teori doang. Gak usah takut ya jadinya, jadi gak apa-apa. Ini Kak Risma aja tadi berbagi bahwa bahasa Inggrisnya masih belum terlalu baik, tapi berangkat aja pokoknya. Belajar keluar dari zona nyaman.
Nah, itu juga. Pokoknya harus tetap mau belajar terus ya, Kak Risma, kuncinya. Benar, 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 Kak. Oke. Benar banget. Ini ada pertanyaan yang lain lagi nih, Kak Risma. Jadi tadi bahas soal penyetaraan ya. Ini ditanyakan nih, untuk penyetaraan di Indonesia-nya itu berapa lama, Kak? Kalau untuk penyetaraan di Indo itu, saya kurang tahu pastinya ya. Cuma kemarin kan kami, pas saya beberapa kali ikut webinar juga, webinar tentang penyetaraan, yang salah satu narasumbernya tuh emang yang namanya Kak Wawan, yang sekarang lagi adaptasi di UNAIR. Jadi dia ngasih tahu tuh langkah-langkahnya kayak gimana. Terus kalau nggak salah dia kemarin untuk durasi itu biasanya ditentukan kampus atau dari Dikti, saya lupa. Pokoknya durasi itu antara 1 tahun sampai 1,5 tahun atau 2 tahun ya. Jadi sekitar 1 tahun sampai 2 tahun lah, kisaran segitu. Jadi biasanya hitungannya hitungan minggu sih biasanya. Kayak misalnya berapa minggu gitu-gitu. Belasan minggu, berapa puluh minggu gitu-gitu. Cuma kalau emang dikalkulasin ke tahun itu sekitar, ada biasanya ngambil ada yang dapat 1 tahun. Terus ada juga kenalan saya, dia di UNHAS, dia dapatnya 1,5 tahun. Terus ada juga Kak siapa ya namanya? Lupa, Kak Fadli. Nah, itu alumni dari HUPE juga. Dan dia baru selesai penyetaraan kemarin, dapat 1,5 tahun. Dan sekarang dia sudah, apa ya istilahnya, internship? Enggak. Ibaratnya kayak pengabdian di salah satu pedalaman Sulawesi. Bukan pedalaman, kota, salah satu kota di Sulawesi yang ibaratnya kayak masih sulit lah dokternya, kayak gitu. Mungkin kalau emang teman-teman mau apa ya, mau tahu tentang penyetaraan, nanti bisa cek-cek aja di Instagram Perhimpunan Pelajar di Tiongkok. Biasanya ada tuh yang ngadain tentang penyetaraan, webinar tentang penyetaraan, dan kebetulan salah satu organisasi saya juga bakalan ngadain nih. Mohon maaf nih Kak, sekalian promosi, bukan waktu promosi sih, cuma berbagi informasi, bakalan ada webinar penyetaraan juga. Jadi teman-teman aktif-aktif aja kalau emang ada niat mau balik, apa mau kuliah di China, emang harus tahu gitu langkah-langkahnya kayak gimana, terus nanti balik Indonya langkahnya kayak gimana. Cuma saya juga apa ya, kurang tahu lah langkah-langkah pastinya kayak gimana. Oke, kayak gitu sih. Karena Kak Risma juga masih menempuh kuliah ya. Bener-bener Kak, bener. Baik. Paling tahu-tahu dari hasil webinar, itu aja. Siap, nih kalau adik-adik yang emang bener-bener nih harus mau cari tahu lagi ya, berarti juga nanti deh coba kita bisa nggak ya datangi narasumbernya yang udah jadi dokter dari kuliah di Cina gitu ya, biar bisa. Nah, benar-benar bisa banget. Oke, okay. Ini pertanyaan lanjutan nih dari Kak Nathan. Jadi apa sudah ada Kak mahasiswa Indonesia yang kuliah di Fakultas Kedokteran Cina dan dia sudah kerja mungkin di rumah sakit Cina, atau kebanyakan itu balik ke Indonesia? Itu gimana Kak Risma? Kalau untuk yang balik ke Indo, itu tadi yang saya bilang, aduh saya lupa namanya, Kak Fadli atau apa, dia itu baru aja selesai penyetaraan tahun ini, selesai penyetaraan dan dia udah kerja. Jadi mereka itu, apa ya, dari UNIF-nya itu kayak kerja, sebenarnya kayak kita pengabdian dulu gitu ya, di rumah sakit mana, kayak gitu. Namanya Kak Fadli dan dia sudah mulai kerja. Terus ada yang penyetaraan yang saya bilang di UNAIR, yang penyetaraan nih banyak banget nih. Udah banyak banget yang penyetaraan. Terus ada yang ambil lisensi di China, jadi dia kerja di China, sudah ada juga. Ada yang langsung ngambil S2 juga, udah ada. Jadi udah banyak, udah emang. Kenapa gitu saya nggak takut buat ngelanjutin ini? Padahal kadang banyak bilang, kamu apa ini ada penyetaraan lagi loh, nggak takut tah, ini tah, apa tah. Nggak takut kuliah di China nanti malah nggak bisa balik di Indo. Ya enggak lah, orang udah ada nih buktinya, teman-teman pada bisa balik Indo, udah ngejalanin juga, ini pilihan saya ya. Pastinya juga saya udah mempertimbangkan lah, baik buruknya kayak gimana. Alhamdulillah juga kan ternyata ada dikasih jalan, ada yang stigma nggak bisa balik Indo, itu hoax, nggak bener, bisa balik Indo, tenang. Oke, itu ya, jadi nggak usah takut, tetap bisa ya, bisa praktek. Jadi dokter di Indonesia bisa, oke. Oke, Kak. Ini selanjutnya nih pertanyaan ini sih. Dulu ketika Kak Risma awal di Cina, itu apa nggak ngerasain ya yang namanya apa ya, perubahan, kan ada perubahan yang namanya perubahan
kultur, ini budaya. Nah, Kak Risma sendiri itu bagaimana, atau bukan apa ya, lebih ke bagaimana Kak Risma mengatasi itu? Mungkin ada kaget nggak sih, atau nggak biasa aja sih, karena mungkin di sana tidak terlalu berbeda dengan Indonesia, atau bagaimana ya Kak? Kalau berbeda ya pasti semua tempat ada perbedaannya. Yeah. Terus yang pertama itu pasti kami berangkat kemarin itu kan November, dan kebetulan itu udah masuk winter, musim dingin kalau di sana. Jadi apa ya, karena sayanya katro atau gimana, nyampe sana kan dari suhu Indo itu yang panas, terus nyampe sana tuh langsung dingin, langsung sakit. Sehari itu bener-bener bed rest. Jadi nggak ikut beberapa kegiatan kayak tur kampus, pengenalan kampus, soalnya kaget sama cuaca. Itu kembali ke fisik sih, emang karena sayanya emang ada asma juga, jadi ya fisiknya lemah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini ibaratnya kayak culture shock-nya aja ya. Culture shock yang pertama. Yang kedua itu, untuk toilet. Kita tahu kan, nggak semua negara itu yang apa ya, bersih, bebersih habis buang airnya itu pakai air. Nah, salah satunya di China itu mereka pakai tisu biasanya. Jadi, di kamar mandi itu nggak ada, apa ya, kalau kayak di toilet-toilet Indo itu kan ada yang kayak semprotan-semprotan buat bebersih itu. Kalau habis pipis, habis BAB, nah di sana itu nggak ada. Jadi, gimana cara ngakalinnya? Kami biasanya kemana-mana itu bawa botol kosong. Jadi, botol kosongnya kalau misalnya mau buang air, kami isi pakai air. Tapi alhamdulillah saya bukan tipe orang yang kayak nggak tahu ya, emang perutnya bisa diajak kerja sama kayaknya. Jadi kalau di luar itu jarang jarang apa kebelet pipis atau mau kebelet BAB tuh enggak. Jadi biasanya ya tunggu di kamar aja. Alhamdulillah perutnya kerja sama. Tapi buat jaga-jaga aja biasanya selalu bawa paling enggak tisu basah atau enggak bawa botol minum kosong. Terus untuk makanan ini beda banget sih kalau menurut saya. Awal datang itu pasti kayak biasanya ini kan lidah-lidah Indo gitu yang biasanya makan sate, gado-gado, ketoprak. Terus nyampe sana tuh ya makannya yang kebanyakan daging, beef gitu. Di kantin muslimnya juga kebanyakan daging, dan meskipun itu kantin muslim ya karena yang punya orang China, jadi cita rasanya juga cita rasa Chinese. KFC di sana aja, McD dan lain-lain tuh benar-benar cita rasa Chinese, beda banget rasanya sama di Indo pokoknya. Awalnya itu sih kayak apa ya, lidahnya nggak cocok, iyalah ketemu kali nyampe tuh nggak cocok. Gimana cara mensiasatinya? Ya kami masak, kan ada dapur nih, ya kita manfaatkanlah fasilitas yang udah disediain sama kampus. Paling tinggal beli panci di sana juga murah, ya udah masak. Tapi ya lama kelamaan kebiasaan juga gitu sama makanan-makanan di sana. Ada beberapa juga ya yang nggak benar-benar kayak lidah saya nolak banget karena emang nggak cocok di lidah. Terus ada juga beberapa makanan China yang benar-benar sekarang tuh kangen banget mau balik China tuh karena kangen makan itu. Salah satunya itu kalau di mana di Huangshi sendiri tuh makanan yang paling khasnya itu namanya regan mian. Itu mie biasa, cuma kan mie di sana itu bukan instan ya Kak. Mie-nya itu yang kayak diolah sendiri gitu. Benar-benar kita lihat dia ngolahnya gimana sampai jadi mie. Terus dikasih semacam bumbu kacang. Nggak tahu kenapa itu tuh enak banget. Enak banget. Terus ya Allah jadi lapar. Maaf jadi curhat. Terus ada lagi namanya Huang Menci. Itu enak banget. Pokoknya kami tuh mau balik China ya karena makanannya juga. Itu sih yang culture shocknya itu aja. Terus gimana cara manajemennya itu, lebih ke makanan, cuaca, sama WC-nya. Tapi satu yang saya suka banget dari China itu adalah bersih banget. Jalanannya itu nggak ada daun-daunan kering, nggak ada sama sekali. Itu yang saya seneng. Nggak ada tuh yang namanya jalanan berlubang. Saya belum pernah nemu ya, pasti ada sih mungkin. Cuma saya belum pernah nemu nih. Padahal saya hobi jalan kan, keliling-keliling kota gitu. Keliling-keliling kotanya, paling naik bus tuh, satu kali naik bus, bayar 2.000 udah bisa keliling Huangshi. Itu sih. Asik ya, oke. Jadi pengen balik nih Mbak. Jadi bisa diatasi ya, ini ya, untuk culture shock-nya itu gitu. Jadi adik-adik gak usah takut juga untuk masalah itu. Kalau misal begini Kak, jadi kan tadi masalah culture shock ya, kalau sekarang lebih ke masalah belajar nih. Jadi kan Kak Risma juga ceritakan kalau memang maksudnya
belum terlalu bahasa Inggrisnya juga ya tidak terlalu yang jago banget gitu kan ya. Untuk Mandarin juga ya memang belajar kan semuanya seperti itu ya. Nah itu ketika memulai belajar apa juga ada kesulitan atau bagaimana Kak, dan gimana dari Kak Risma sendiri kayak apa ya, kadang pasti ada kan ya pesimis atau mungkin tiba-tiba udah nyerah atau mungkin seperti itu atau apa yang dirasain Kak Risma nih, mungkin bisa diceritain juga Kak. Kalau masalah awal-awal ya pasti apa ya, ya gitu kayak pesimis, apalagi kalau ngelihat teman-teman internasional yang lain itu yang bahasa Inggrisnya benar-benar udah nggak perlu mikir gitu buat ngomong, yang langsung ngomong pasti banget gitu, kayak kenapa ya aku nggak bisa kayak mereka. Terus yang aku takut itu bisa apa mempengaruhi pelajaran. Anggapannya kan bahasa Inggris mereka udah bagus, berarti apapun yang mereka apa yang dosen jelaskan pasti mereka kan nangkep kan. Beda sama aku nih misalnya yang kayak ada beberapa kosakata yang masih kadang harus nanya ke temen yang emang tahu yang bahasa Inggrisnya bagus. Tapi ternyata itu nggak bisa jadi jaminan loh ya. Ini bukannya apa ya, bukannya sombong, tapi emang fakta di lapangan itu penerima beasiswa kampus, beasiswa provinsi dari China sendiri itu tuh banyak orang pribumi loh, jangan salah. Jadi cutting itu sampai kayak saing ini padahal saingannya sama orang China sendiri gitu, orang China aslinya, terus orang dari negara lain kayak Zimbabwe, dari Afrika sana, dari Kazakhstan, India, tapi dia bisa gitu juara satu, dan itu tuh nggak cuma satu orang, ada beberapa yang pokoknya kayak apa ya, yang seharusnya tuh kita kayak, wah dia bahasanya bagus, harusnya dia lebih nangkap gitu kan dibanding kita. Dan ternyata itu enggak, jadi enggak usah pesimis lah, asal kalian mau belajar, ayo. Dan emang dipikir gitu, kalau ini emang langkah kalian yang mau kalian ambil, kalian harus siap sama semuanya. Dan ini perjalanan kita enggak mungkin mulus-mulus aja, pasti selalu aja ada batu sandungannya, ada cobaannya. Ya kembali ke diri kalian aja, gimana cara menghadapinya. Jangan lupa ridho orang tuanya, jangan lupa doanya sama Tuhannya. Gitu sih. Jadi pesimis itu pasti ada. Kemarin tuh saya juga pesimis, apalagi kemarin nilainya sempat ada yang down gitu kan, kayak kenapa ya gitu. Jadi kayak apa? Evaluasi diri lagi, apa yang harus diperbaiki. Terus kalau dari saya sendiri sih, buat hal-hal yang kayak gitu tuh, harus ada apa ya, mikirin kayak, ibaratnya mikirin orang tua lah, kayak, orang tua udah cari duit, masa saya main-main, masa harus nyerah gitu. Jadi, mikirin itu sih, mikirin Tuhan sama orang tua, itu sih penting banget. Ih, kok aku jadi curhat? Mohon maaf nih. Gak apa-apa. Ini biar adik-adik juga tergambar gimana nih harus nanti memulai awal kuliahnya di Cina nih nanti. Kayak gitu, Kak. Gak apa-apa. Kalau pertanyaan yang lain nih, adik-adik belum ada pertanyaan lagi ya? Jadi ini tadi pertanyaan dari yang lain sih, bukan dari yang ada di Zoom. Oke, sebentar. Oh ini ada nih, ada pertanyaan masuk lagi nih. Oke. Jadi ini lebih ke kayak nanyain jumlah mahasiswa sih Kak. Jadi Kak, satu angkatan di Fakultas Kedokteran itu kira-kira berapa banyak ya Kak? Dan apakah mahasiswa internasional di kedokteran Cina itu, maksudnya gimana ini? Apakah mahasiswa di kedokteran di Cina itu mayoritas dari luar Cina, kayak gitu mungkin pertanyaannya. Oke. Kalau dari kampus saya sendiri, Hubei Polytechnic University itu kampus yang paling banyak mahasiswa Indonesianya. Ini nggak cuma internasional ya, internasional kan udah digabung tuh sama itu apa namanya? Aduh ya Allah, sama negara-negara lain maksudnya. Jadi Hubei Polytechnic University itu kampus yang paling banyak mahasiswa Indonesianya di jurusan kedokteran. Terus kami di universitas yang aku tempatin itu nggak gabung sama mahasiswa China. Jadi emang benar-benar kita anak-anak Indo internasional. Terus fakultasnya juga kami bukan apa ya, kalau di Indo pasti kayak fakultas kedokteran ya Kak.
Ya. Itu masuk apa sih? Jurusan kesehatan bukan sih itu ya? Iya, kayak jurusan terus ke fakultas kan. Nah, kalau di China itu kami dibagi dua. Emang ada yang kayak jurusan kesehatan, yang entah itu fakultas kedokteran, perawatan, nursing, farmasi. Nah, itu untuk mahasiswa lokalnya memang China. Nah, kalau kami itu, nama fakultasnya itu Kuo Chi Sui Yuan. Itu Kuo Chi Sui Yuan tuh apa ya, kayak fakultas internasional. Nah, di fakultas internasional itu ada jurusan MBBS. MBBS tadi yang kayak aku sama teman-teman dan anak-anak dari luar kayak Afrika gitu. Nah, ada lagi satu itu yang mereka belajar bahasa Inggris. Jadi, mahasiswa China asli yang mereka ngambil fakultas bahasa Inggris. Dan mereka itu jadinya satu jurusan sama kami. Ini jurusan apa? Fakultas sih jadinya. Satu jurusan gitu pokoknya. Jadi, jurusan internasional dengan dua fakultas. Satunya fakultas kedokteran, satunya fakultas sastra bahasa Inggris. Kayak gitu. Jadi, kami kelasnya, kalau di kampus aku sendiri itu kelasnya nggak gabung sama, itu nggak gabung sama mahasiswa China. Tapi kadang kami ketemu nih di lab. Biasanya mereka kan ada jadwal nge-lab juga. Misalnya mereka nge-lab parasitologi, kami nge-lab anatomi. Itu kan satu lab itu, lab gede itu satu tempat, tapi ada beberapa ruang-ruangan anatomi, terus apalagi patologi dan lain-lain. Jadi biasanya ketemu. Terus kalau ada event-event kampus juga kenal gitu sama mereka. Kalau ada lomba-lomba antar fakultas juga kami main, kayak main voli biasanya. Jadi kenal baik juga sama mereka gitu. Oke, semoga menjawab ya Kak Nathan. Selanjutnya nih Kak, wah ini tanya tentang Kak Prisma nih. Kalau Kak Prisma sendiri nih, kira-kira nanti pilih kembali ke Indonesia atau menetap di Cina nih Kak? Kalau ditanya sekarang ya pasti mau balik di Indo, ke Indo gitu ya. Apa ya, gimana ya, kami kan kesana bawa nama Indonesia, berarti baliknya juga harus ke Indonesia. Itu kalau dari saya sama teman-teman. Emang pengennya ya balik ke Indonesia gitu, dan udah itu juga kan ngelihat langkah-langkah penyetaraan, dan menurut saya juga nggak seribet yang orang pikir gitu, yang kayak harus nunggu sampai 3 tahun. Iya, kamu harus nunggu sampai 3 tahun kalau kamu emang nggak daftar penyetaraan, kamu bakalan nunggu. Tapi kalau kamu emang tahun ini daftar, insya Allah udah bisa langsung penyetaraan gitu. Terus menurut info juga udah mau lebih disederhanain sih Kak, penyetaraannya tuh nggak kayak apa ya, pokoknya mahasiswa-mahasiswa lulusan luar negeri itu kan nggak cuma kedokteran, tapi non kedokteran pun, non kesehatan itu pun wajib penyetaraan ijazah, dan itu juga udah dipertimbangkan sama pihak pemerintah Indo yang bakalan lebih dipermudah. Yang sekarang aja menurutku nggak terlalu ribet, kalau emang lebih dipermudah lagi berarti ya makin mudah lagi gitu. Jadi kalau sekarang, ya pastilah cita-citanya pengen balik Indo. 6 tahun udah jauh dari orang tua. Masa kerjanya juga jauh dari orang tua sih. Ya pengennya balik Indo lah. Gitu. Oke, itu pilihan saat ini ya, Kak. Tapi belum tahu ya. Iya, benar. Belum tahu ke depannya. Oke. Ini ada pertanyaan sih, Kak. Ya, mungkin ini lagi galau nih adiknya. Jadi kan sekarang lagi pengumuman juga nih, pengumuman tes kuliah nih. Jadi ini dari Kak Sania tanya kayak gini, dari segi kualitas tuh, kalau menurut kakak sendiri lebih pilih ambil fakultas kedokteran mandiri di Indonesia atau berangkat ke Cina, Kak? Kalau saya sendiri ya? Ya, menurut Kak. Saya kan kemarin kebetulan gapir nih Kak, setahun. Jadi lulus SMA tuh nganggur dulu, baru tahun depannya baru lanjut kuliah. Terus emang ada juga keterima di Indo, tapi kenapa ya, emang sayangnya tuh keras kepala gitu Kak, mau keluar dari zona nyaman lah gitu istilahnya, cialah zona nyaman. Jadi kayak emang ada kenalan kan teman-teman di sana, terus nanya-nanya, Kak kuliah di sana kayak gimana, enak kok deh fasilitasnya juga ya, saya bilang tadi lebih modern kan di sana. Jadi kayak ayo tergerak gitu pengen kuliah di Cina. Jadinya kalau misalnya disuruh milih, meskipun saya keterima di Indo, ya saya tetap milih kuliah di China. Kecuali mau, apa, di Indonya bebas biaya sama sekali ya. Astagfirullahaladzim. Itu pikir lagi. Cuma kalau kayak dari segi pembayaran sendiri, kami kan di sana biasanya bayarnya itu sekali bayar tuh udah include sama, udah include sama biaya hidup gitu loh Kak. Biaya hidup, buku, terus apa ya, ibaratnya kayak kalau mau lab itu juga udah disediain, nggak perlu lagi
beli-beli alkes sendiri. Kecuali kalian emang mempunyai alkes sendiri, gitu. Terus, kalau aku hitung-hitung dari biaya hidupku sendiri sama itu udah include sama biaya kuliah, dan satu tahun itu menurutku lebih murah dibanding kuliah di Indo ya, apalagi kalau di swasta. Bukannya, apa ya, saling menjatuhkan. Cuma itu kan dari pribadi saya, gitu. Jadi, kalau sebenarnya kembali ke diri masing-masing, dan kalau prinsip saya itu mau kalian kuliah di universitas terbaik di dunia, tapi kalau dari kaliannya yang nggak mau belajar, dari kaliannya yang malas, yang nggak ada gunanya gitu. Nggak ada gunanya mau kalian kuliah di Harvard University, di Oxford University, tapi kalau dari pribadi kalian yang kayak pribadi yang acuh tak acuh gitu, ya nggak ada bedanya. Nama universitas itu cuma sekedar nama aja. Yang penting kan ilmu, bukan nama unisnya. Gitu. Tapi kalau misalnya inti pertanyaannya tadi, ntar saya baca lagi, milih mandiri di Indo atau ke China, saya tetap di China. Dan sekarang aja udah kangen nih, pengen balik China. Oke, ya. Jadi emang di sana kan juga ini ya, pusat belajar kesehatan ya di China. Benar-benar. Kalau disuruh pilih, tetap pilih ke China ya. Iya. Oke. Itu semoga menjawab nih keraguan Kak Tania. Jadi kalau memang juga pengen keluar dari zona nyaman nih, bisa ke China. Nah, gitu ya. Oke, ini apa ada pertanyaan lagi nih? Karena sudah mendekati waktu-waktu akhir dari sesi webinar nih. Wah, sudah mau selesai nih Kak sharingnya, atau mungkin Kak Risma masih ada yang mau disampaikan lagi Kak, tertinggal mungkin atau lupa? Ini saya sambung yang tadi, jawaban terakhir saya. Oh. Saya mau balik China bukan berarti saya udah nggak cinta Indonesia ya. Masalahnya kan saya masih status pelajar di sana, dan apa ya, yang ya emang tuntutannya harus balik Indo. Tapi, balik China. Tapi kalau saya selesai di China juga mau balik Indo. Jadi dari tadi saya kayak, gimana ya, kayak ngebangga-banggain China bukan berarti saya kayak ngebanding-bandingin sama Indo gitu. Saya cuma ya, kita di sini objektif aja lah, objektif aja. Jadi saya kayak nggak ada ngerekayasa, emang kehidupan saya di sana kayak gitu, dan alhamdulillah baik juga kehidupan saya di sana, nggak ada gosip-gosip apa ya, kayak belum ngerasain lah yang gosip-gosip miring yang sering didengar gitu. Tapi ya saya tetap cinta Indonesia gitu, mau saya mau sampai mana ya saya tetap orang Indonesia. Jadi apa ya, bukannya ngebanding-bandingin lah China sama Indo, cuma karena emang saya posisinya sekarang di China, dan apa ya yang saya rasakan tuh kayak seperti yang saya sampaikan. Tapi saya tetap cinta Indonesia. Jadi takutnya nanti ada yang salah paham nih Kak. Kayak apa yang enggak cinta Indonesia, tenang. Saya masih cinta Indonesia kok. Iya, jadi memang lebih ke rasa tanggung jawab untuk belajar ya. Jadi ya, cepat kembali ke China karena menyelesaikan belajarnya biar bisa lebih manfaat lagi juga nanti di Indonesia. Gitu ya Kak ya. Iya, benar. Kami apa ya, ibaratnya kayak ngejar apa, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, nanti ilmu udah dapat kita balik Indo lagi ngabdinya gitu. Iya, oke, gitu ya. Jadi bukan berarti nggak cinta Indonesia, tapi tujuan mau belajar jauh-jauh ke Cina ini juga nanti buat Indonesia. Iya, benar. Oke, ini ada pertanyaan nih. Wah, sepertinya jadi pertanyaan terakhir ya teman-teman, belum kita tutup nih. Jadi dari Kak Nathan. Kak Nathan nih, semangat sekali nih kayaknya Kak Nathan. Kak Nathan tanya mengenai ini, internship di Cina, apakah dicarikan oleh UNIF atau cari sendiri? Dan apakah koas di sana susah, Kak? Gimana nih, Kak? Belum merasakan ya, Kak? Kalau masalah koas, saya belum ngerasain. Tapi kalau ngeliat dari teman-teman, kebetulan kami kan ada ya organisasi gitu yang kayak perkumpulan mahasiswa kedokteran se-Tiongkok. Terus udah ada juga tuh kating-kating yang koas di sana, dan kadang mereka ngerasain gitu, koas di sana itu nggak ada senioritas gitu loh Kak, yang kayak, ah kamu masih ini, masih tahun pertama gitu loh kan, masih tahun pertama koas, jadi kayak anak bawang gitu ceritanya. Pokoknya di sana tuh nggak ada senioritas, mau kalian semester berapa, kalian tuh bakalan dihargai. Terus kalau untuk pertanyaannya tadi, koasnya cari sendiri atau enggak, jadi universitas di sana, kalau universitasku, dan setauku hampir semua universitas yang aku tahu ya, yang ada kenalan-kenalan itu pasti ada rumah sakit gitu Kak, yang kerja sama-sama mereka. Jadi, yang kayak yang aku tampilin tadi, yang kating-katingku itu, mereka itu kelasnya di rumah sakit yang tempat mereka harusnya koas. Kalau mereka nggak balik Indo nih. Kalau
misalnya sekarang mereka masih di China, seharusnya mereka koas di sana, tapi karena mereka kan balik ke Indo sekarang, jadi mereka mau nggak mau harus koas di sini. Jadi gitu, jadi kita nggak itu kok nggak kayak susah-susah nyari universitas buat koas, karena emang itu udah terstruktur gitu, dari kuliah di sini berarti kamu koasnya nanti di sana, dan itu udah ibaratnya kayak udah disalurin lah, udah sama pihak universitasnya, jadi nggak perlu cari sendiri gitu kak. Oke ya, jadi nggak usah takut, pokoknya nggak usah bingung ya. Oh, benar. Mau menjawab ya, sudah dijawab oleh Tarisma langsung. Sudah menunjukkan pukul 16.29 waktu Indonesia Barat nih. Jadi memang untuk webinar kita ini ada batas waktunya ya. Karisma juga butuh istirahat juga. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi ya sama Karisma, atau kita akan undang ini kakak tingkatnya Karisma nih. Jadi bisa share lebih ke tadi ya penyetaraan juga. Semoga nanti sang juara bisa undang nih. Bahkan ya adik-adik, nanti kalau kita bisa undang, adik-adik harus hadir juga ya. Pasti keren juga nanti. Saya pasti hadir sih kak itu. Nggak boleh ketinggalan sih itu. Nggak boleh ketinggalan penyetaraan. Gitu. Karisma aja semangat. Adik-adik harus semangat juga ya. Oke, untuk yang lainnya ya, ini memang ada beberapa pertanyaan yang masih tersimpan sebenarnya. Tapi karena pertanyaan itu adalah terkait syarat pendaftaran dan intinya terkait pendaftaran ya, jadi adik-adik untuk pertanyaan itu lebih lengkapnya nanti bisa tanya ke admin sang juara aja ya. Jadi ini kakak share nomor admin sang juara, jadi untuk terkait pendaftaran, pembayaran, dan lain sebagainya nanti bisa tanya ke admin sang juara aja, bisa dijelaskan lebih lengkap di sana juga, karena awal sesi ini tadi kan sesi sharing ya untuk kehidupan di Cinanya sendiri. Jadi kalau untuk pendaftaran dan proses yang lainnya, syarat-syaratnya bisa ditanyakan ke admin sang juara. Nomornya sudah Mbak kirimkan itu. Jadi, dan untuk ini juga bisa untuk daftar webinar ini. Jadi jangan sampai ketinggalan yang untuk webinar ini juga di minggu-minggu depan. Jadi sang juara ini adakan webinar rutin setiap hari Jumat jam 15 waktu Indonesia Barat. Jadi adik-adik juga bisa daftar ke admin sang juara ya untuk daftar webinar ini, jadi nggak ketinggalan di setiap Jumatnya gitu. Oke, itu info dari Mbak. Kak Risma masih di sini ya. Oke, Kak Risma. Iya. Sesi yang ini saya ucapkan terima kasih banyak sudah mau berbagi dengan kami, dengan sang juara, dengan adik-adik yang di sini. Semoga sukses Kak. Yes, amin. Semoga sukses juga nih buat semuanya nih. Amin, amin. Baik. Semoga sukses untuk Karisma, semoga studinya juga segera bisa diselesaikan dengan baik, bisa membawa. Amin, amin, amin. Ya. Oke, buat adik-adik juga semangat. Terima kasih banyak ya Karisma. Silakan kalau mau live juga boleh. Terima kasih banyak. Sharingnya sering. Ya, saya izin live dulu ya, Kak. Ya, terima kasih Karisma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Adik-adik di sini terima kasih juga ya sudah menyempatkan hadir di webinar sore ini, webinar spesial kita edisi episode kuliah kedokteran di Cina ini. Oh ya, sore ini ada pengumuman SBMPTN nih ya. Mbak doakan semoga hasilnya baik. Semoga sesuai keinginan. Silakan yang dari tadi stay di webinar berarti belum bisa lihat pengumuman SBM-nya ya. Silakan setelah ini dibuka. Semoga hasilnya sesuai keinginan, semoga hasilnya baik untuk adik-adik. Amin. Oke. Sesi yang sore ini Mbak tutup dulu ya untuk pertanyaan lebih lanjut ke admin sang juara itu. Oke. Terima kasih banyak ya sudah hadir sore ini. Sampai ketemu lagi di hari Jumat minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.